Hadirin hadirat rahimakumullah. Adapun acara yang selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Maudhatul Hasanah dan sekaligus doa yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Haji Shalih Mahmud. Kepada Ustadz Haji Shalih Mahmud kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para alim ulama, para kiai, para ustad, para habaib, bil khusus habib kita tercinta Murabbi Nurul Thaqalain Al-Habib Ja'far Shadiq Al-Musawwa yang tadi baru saja meninggalkan tempat, semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketua DKM Masjid, pimpinan Babul Mustafa Semarang, Al-Mukarram Kiai Muhammad Mansur, para guru, para alim yang lain, mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa diberkahi dan dimuliakan dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal. Aparatur pemerintah, sipil, TNI, kepolisian yang hadir, anggota dewan, mudah-mudahan beliau-beliau diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas dan amanah yang Allah titipkan. Amin. Saya punya saudara, Bapak Haji Lili, beserta dengan istri dan juga putra-putra beliau, Mas Unggul, Mas Putra, yang alhamdulillah dengan wasilahnya saya bisa sampai dan bersilaturahim dengan masyarakat kampung apa namanya nih? Hah? Kejaten. Kejaten. Jaten. Jaten. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi hidupnya, dibaguskan rizkinya, ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terus menjadikan rizkinya sebagai ladang dakwah dan syiar di jalan Allah. Amin ya rabbal. Dan insyaallah beliau beserta istri juga tanggal 26 Desember akan berangkat umroh bersama dengan kami. Jadi pas kebetulan bulan Maulid, mudah-mudahan perjalanan umroh kami dan ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilancarkan, dimudahkan dan diberikan keselamatan. Amin ya rabbal. Kepada semua yang hadir, saudara-saudara saya, bapak ibu, remaja, adik-adik pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tiada lain tiada bukan kalau bukan karena cinta dan sayangnya kita kepada Nabi, rasanya enggan kaki ini melangkah ke majelis ini. Mungkin lebih baik kita main di simpang lima, atau mungkin lebih asyik kita nonton sinetron di rumah,
atau mungkin lebih asyik kita jalan-jalan ke tempat yang jauh. Tapi karena cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya, hari ini kita datang, kita duduk. Mudah-mudahan nanti Allah kumpulkan kita lagi di surga bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya datang juga bersama dengan istri saya tercinta, April Jasmine. Mudah-mudahan solehah. Hadirin hadirat yang saya cintai, kita juga nanti akan kedatangan tamu. Tamu kita Aliando. Tapi nanti ya, nanti kita hadirkan. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, udah jangan dipikirin Aliando-nya, tenang aja, nanti juga ibu-ibu khususnya bakal ngeliat ya. Baik, alhamdulillah hari ini kita duduk memperingati lahirnya manusia yang mulia, manusia yang diagungkan dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah atas dirinya. Oh, ini yang luar biasa ini. Kita kalau bersumpah atas nama Allah, tapi Allah boleh bersumpah atas nama makhluknya. Dan tidak ada nama makhluk yang Allah bersumpah atasnya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah bersumpah atas namanya. Dalam Al-Qur'an Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. La amruka, itu sumpahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demi kehidupanmu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi yang lain gak ada yang disebut dalam sumpahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah dengan waktu duha, Allah bersumpah dengan waktu malam, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk lainnya, tapi Allah hanya bersumpah atas nama manusia yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La amruka, dan demi kehidupanmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahum lafi sakaratihim ya'mahun, sesungguhnya mereka sedang terombang ambing dalam kesesatan. Kenapa Allah bersumpah demi umur Nabi Muhammad? Dalam tafsir Ibn Kathir, demi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kehidupan Nabi adalah kehidupan yang terhormat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang bisa dijadikan contoh untuk seluruh umat manusia. Sehingga Allah berani menggunakan sumpahnya atas kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jaminan dari Allah ini. Manusia yang hari ini kita peringati kelahirannya, ini manusia yang mulia, yang kemuliaannya sudah mendapatkan lisensi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Manusia yang dipuji oleh Allah memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia, Pak.
akhlak yang luhur, saking agung dan mulianya. Tidak ada lagi prototipe, model contoh manusia yang lebih mulia, lebih agung daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah memberikan rujukan kepada kita semua umat manusia untuk mencontoh kehidupan dan akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri pribadinya Rasul sallallahu alaihi wasallam uswah, contoh perilaku pribadi yang baik untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Bahkan beliau hadir bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh alam semesta. Nurus Thaqalain bukan hanya untuk manusia, tapi untuk jin. Bukan hanya alam nyata, tapi alam gaib. Oh, ini luar biasa ini. Jadi kita mesti bangga hari ini hadir memperingati kelahiran manusia yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, manusia yang dijadikan prototipe, contoh untuk kita semua umat manusia, manusia yang diutus oleh Allah bukan hanya untuk orang Mekah, bukan hanya untuk orang Madinah, bukan hanya untuk manusia, tapi untuk kaum jin sekalipun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nabi diutus oleh Allah untuk seluruh alam semesta. Bukan hanya manusia yang mendapatkan rahmat, bahkan binatang pun mendapatkan rahmat atas hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dalam kondisi aman seseorang mendapatkan rahmat atas hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sekalipun dalam kondisi perang masih ada rahmat, cinta dan kasih sayang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang insya Allah dicintai dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karenanya kalau kita kepengen gak disayang sama Nabi, bu kepengen dicinta sama Nabi, pak, kepengen, tiada lain tiada bukan, mari insya Allah dengan niat segenap hati kita senangkan Rasul, kita bikin Nabi kita bangga atas hadirnya kita umatnya di dunia ini dengan kita mengerjakan dan melestarikan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya cinta kepada kita semua umatnya jauh sebelum kita ada. Jauh sebelum kita lahir, Nabi sudah titipkan cinta itu kepada kita. Bahkan tidak ada umat yang boleh masuk lebih dulu ke dalam surga kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih dulu masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau masuk surga angkat tangan. Mau cepat mau lama.
mau cepat mau lama, salah satu pintu menuju surga harus mati dulu. Mau cepat mau lama, mau lama. Padahal udah tahu surga itu enak, surga itu indah, tapi begitu suruh ngelewatin pintu mati, enggak deh, entar-entar aja. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap umatku di seluruh penjuru bumi ini, yadkhulunal jannah, masuk surga. Tuh jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umat Nabi akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Enggak mau itu bahasa Semarangnya apa ya? Ragelum. Kecuali yang ora gelem. Sat Hanif ketawa. Kecuali yang enggak mau, yang ora gelem. Tentu orang apa tadi nih? Kajaten. Jaten. Orang Jaten bertanya, "Solmet, emangnya ada orang yang enggak mau masuk surga? Ada enggak orang yang enggak mau masuk surga? Ada enggak?" Nah, buktinya Nabi bilang ilaman aba, kecuali yang ora gelem. Berarti ada yang ora gelem. Ora gelem. Sahabat aja bingung, apalagi kita. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, emang ada yang enggak mau masuk surga?" "Wa may aba ya Rasulullah?" "Siapa yang enggak mau ya Rasul, yang masuk ke dalam surga?" Sahabat nanya, "Kalau emang benar ada yang tidak mau masuk surga, itu orang siapa ya Rasul?" Kata sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang taat kepadaku masuk ke dalam surga. "Wa man asani faqad aba." Siapa yang ingkar maksiat kepadaku, maka dia orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Kalimat terakhir ini sebetulnya kalimat cinta dari Nabi. Setelah Nabi menjamin semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau, ditutup dengan kalimat terakhir, "Wa man asani faqad aba." Siapa yang tidak taat kepadaku, siapa yang maksiat kepadaku, maka dia orang yang tidak mau. Mustinya "wa man asani dakhalan nar", tapi Nabi enggak tega ngomongnya. Tak sanggup hati Nabi untuk menyebut umatnya masuk neraka. Di awal kalimat tadi bagaimana? "Kullu ummati dakhalal jannah." Mustinya di akhir, "wa man asani dakhalan nar", begitu. Tapi Nabi enggak sanggup hatinya ngomong begitu. Nabi sayang sama kita. Nabi cinta sama kita. Untuk menyebut umatnya masuk ke neraka saja Nabi tak mau. Nabi tak sanggup, Nabi tak tega. Nabi cuma menyebut siapa yang ingkar, siapa yang maksiat, berarti dia yang enggak mau masuk surga. Kayak orang begini nih bikin hajatan. Nih panitia sudah nyiapin makanan. Ada lumpia, ada bandeng presto. Haji Lili udah disiapin. Udah ada semangka ya. Ada jeruknya. Tuh sampai habis jeruknya. Plastiknya tinggal 2 lagi disisain. Wah, parah juga.
Pokoknya panitia udah nyiapin makanan. Panitia sudah mempersilahkan ahlan wa sahlan, silahkan makan, minum, ambil, pilih sendiri, comot sendiri, tuang sendiri. Panitia sudah baik bukan? Panitia sudah baik belum? Panitia sudah baik, sudah mempersilahkan bapak, mempersilahkan ibu, mempersilahkan kita yang hadir untuk menikmati hidangan. Tiba-tiba ada yang nyelip di pojokan, gak mau makan. Kira-kira salah siapa? Salah panitia apa salah yang mojok gak mau makan? Bukan berarti panitia tidak memberikan makan, tidak memberikan pelayanan. Nabi sudah menjamin kita semuanya untuk bisa masuk sorga. Jangan ampe mampir di neraka. Kalau perjalanan dari Semarang menuju Jakarta ada rest area, tempat istirahat. Lah mudah-mudahan kita begitu nyebrangin Sirat jangan mampir ke rest area. Kalau sudah mampir ke rest area berarti nyemplungnya ke neraka, Pak. Karena enggak ada tempat lagi di sana kecuali surga atau neraka. Mudah-mudahan ngebut. Wah. Wah. Kaget ya. Tadinya gemuk nih, begitu kaget langsung kurus. Nabi sayang sama kita, beneran deh. Ini supaya kita terus nih bikin maulid tiap tahun. Jangan ragu, jangan bimbang. Kita sayang sama anak, sayang sama suami, sayang sama istri. Nabi lebih sayang kepada kita. Bahkan sebelum kita lahir, kita belum ada di dunia ini, Nabi sudah mencintai kita dan menitipkan cintanya kepada kita, menitipkan cintanya untuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Sampai Nabi untuk menyebut dakhalan nar gitu aja enggak sanggup beliau. Beliau kepengen kita semua masuk ke dalam surga. Jangan sampai ada yang mampir ke rest area neraka ya. Amin ya Rabbal. Sebab bahaya kalau orang udah masuk neraka. Ya Allah ya Rabbi. Kalau disuruh milih manggilnya apa ya orang Semarang kalau anak-anak, tong, jang, apa? Le. Tole. Hah? Nak. Kalau nak. Nak. Oh, nang. Lanang maksudnya. Ah, lanang. Kalau perempuan? Nduk. Nduk. Kalau ibu-ibu, Pak Le. Bapak-bapak, Pak Le. Ibu-ibu? Bule. Oh, banyak bule di sini ya? Luar biasa ya, saya pikir di Bali doang bule banyak. Gak taunya di Semarang banyak juga bule. Pak Le, bule, nduk. Nang. Neraka itu tempat yang paling ngeri. Banget. Jangan. Wala'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan diselamatkan kita semua. Amin. Ngeri banget. Enggak usah siksa yang paling berat, yang paling ringan. Kalau disuruh pilih siksa, biasanya hukuman paling ringan. Ini kelas neraka, kelas gembel. Ekonomi nyungsep ke bawah. Kalau bicara kelas gitu ya, pokoknya nih ringan banget nih siksa neraka. Mungkin ada yang mau pilih gitu, gak apa-apa deh solmet, saya masuk neraka tapi saya mau yang ringan-ringan aja. Boleh. Sebelum masuk saya ceritain dulu yang paling ringan. Siapa tahu berubah pikirannya. Diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti siksaan orang yang paling ringan di neraka disiapkan oleh malaikat terompah, sendal, sepatu dua, kanan dan kiri. Cakep enggak disiapin sendal?
Cakep gak disiapin sendal? Bagus gak? Wah, udah senang banget, asik dikasih sendal ya. Biasanya nyolong sendal ya, ini dibagi sendal. Awas lo, ke masjid sembahyang kagak nyari sendal bagus lo. Disiapin sendal, tapi begitu dipakai meledak isi kepala, berantakan otak-otaknya. Nenek-nenek sampai 3 kali istighfar, astagfirullah. Ini ceramah ngagetin mulu. Kaki yang pakai sendal, Pak, tapi isi kepala yang hancur berantakan, kayak apa panasnya? Itu neraka. Mudah-mudahan gak ada yang kepikiran lagi tuh mau mampir ya. Karenanya kita amalkan, terus kita sanjung Nabi kita, kita bikin peringatan maulid. Supaya apa? Supaya inget terus. Maulid Nabi diperingati setiap tahun aja. Akhlak umat, akhlak bangsa aja belum tentu benar, belum tentu baik, masih banyak yang rusak. Apalagi peringatan maulid Nabi ditiadakan, betul? Apalagi peringatan maulid tidak ada. Ada saja umat Islam masih banyak yang belum ikut Nabi, apalagi peringatan maulid Nabi ditiadakan dari Republik Indonesia tercinta. Betul apa betul? Yang tiap tahun bikin maulid, bahkan dalam satu tahun kita bisa ikut peringatan maulid di berbagai tempat, tapi kondisi umat belum sepenuhnya baik, apalagi kalau peringatan-peringatan semacam ini tidak ada. Nah, dengan kita hadir baca simput duror, kita baca sejarah, kita baca riwayat, kenapa gak boleh? Kita aja di sekolah belajar sejarah ibu kita Kartini, di sekolah kita belajar sejarah Imam Bonjol, di sekolah kita belajar sejarah Patimura, di sekolah kita belajar sejarah siapa lagi? Hah? Jenderal Sudirman. Lah, kita mempelajari sejarah pahlawan-pahlawan yang sudah berjasa untuk tanah air Indonesia, boleh, kenapa kita belajar sejarah Nabi Muhammad yang telah berjasa kepada kita dunia akhirat tidak boleh? Betul enggak? Pakai dibilang bid'ah, tuh coba larang noh, orang belajar sejarah Sudirman lu bilang bid'ah, kalau gak ditembak pala lu. Belajar sejarah Jenderal Sudirman, bid'ah Pak Jenderal, bid'ah. Ada tentara tuh, ada polisi. Kita menghormati bagaimana mereka berjuang di tanah air. Bahkan kita peringati ada hari pahlawan misalnya. Peringatan bagaimana Bung Tomo waktu itu melakukan serangan kepada Belanda di Surabaya misalnya. Terima kasih kita kepada mereka, kita peringati jasa-jasanya supaya kita menghargai kemerdekaan. Begitu pula Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita peringati hari kelahirannya, kita baca riwayatnya, kita ketahui bagaimana akhlaknya, agar kita pandai membalas budi, pandai membalas jasa bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyucurkan keringat, darah, air mata untuk kita semua umatnya. Tuh, kalau mau bicara lebih mulia-muliaan, gak ada lagi manusia mulia. Lebih mulia mana Rasul dengan Pak Dirman? Lebih mulia mana Rasul dengan ibu kita Kartini? Lebih mulia mana Rasul dengan kita semuanya? Tentu lebih mulia Rasul. Memperingati sejarah mereka, membacakan sejarah beliau-beliau saja boleh, sebagai bentuk penghargaan kita untuk jasa mereka, agar kita menghargai kemerdekaan bangsa ini. Betul gak? Nah, pulang dari sini kan insya Allah cinta Nabi. Amin. Lebih cinta mana Bu? Nabi apa suami? Kata suaminya, satu-satunya manusia yang ya Allah ya Rabbi, insya Allah suami ibu gak akan cemburu. Namanya disebut, ini laki-laki lain loh. Tiap hari nyebut, suami gak akan cemburu kepada istri. Betul ya?
Allahumma sholli ala Muhammad. Nama siapa yang disebut? Nama siapa yang disebut? Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suami enggak cemburu. Coba sebut nama laki yang lain. Nama suaminya Paijo. Sebut nama Parjo. Parjo. Sopo iku? Wah. Luar biasa ini. Ibadah yang tanpa niat dapat pahala solawat. Bahkan gak ikhlas sekalipun baca solawat berpahala. Gak ikhlas. Solawat emang gak ikhlas. Beneran gak ikhlas. Allahumma sholli ala sayyidina. Gak ikhlas saya. Pahala. Apa gak hebat ini nama? Luar biasa. Nama yang selalu bersanding dari sebelum adanya kita, sebelum lahirnya Nabi Allah Adam, sudah bersanding dengan nama yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Nama yang kalau tidak kita yakini, tidak kita sebut dalam syahadat, tidak sah kita punya persaksian, kita punya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus sepaket tuh. Harus sepaket. Tidak boleh tidak. Tuh. Mulia. Kekasihnya luar biasa. Alhamdulillah.